Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu ya. Video kali ini, campaign durasinya nggak terlalu banyak ya, karena kita akan to the point langsung terkait sebuah janji di luar sana yang mungkin energinya ini masih tertanam di benak para sahabat kebahagiaan. Kalian masih menunggu sebuah janji dari dia. Dan di sini Kevin akan bedah ke-12 zodiaknya biar kalian itu nggak penasaran. Kalau penasaran nanti bisa menjadi kuntilanak ya. Tidak seperti itu konsepnya. Oke, kita akan langsung saja sebelum ke pembacaan buat para sahabat kebahagiaan. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, sifatnya adalah ke-12 zodiak. Jadi Kevin akan acak dari segi ke-12 zodiaknya. Nanti kita akan cek apakah dia bisa menepati janjinya atau tidak ya. Zodiak yang Kevin bacakan adalah zodiaknya dia, your zodiaknya dia. Jadi ini bukan zodiak para sahabat kebahagiaan. Nah, makanya kalian harus tahu dulu zodiaknya dia apa dan apakah dia akan menepati janjinya atau tidak. Oke, untuk zodiak yang pertama, siapakah yang akan muncul? Karena Kevin lihatnya acak ya. Untuk zodiak pertama. Oke, di sini ada Cancer. Cancer, untuk kondisi situasi seperti ini, mungkin kamu masih mengingat sebuah janji. Dia masih mengingat sebuah janji yang sudah dia utarakan kepada kamu. Daya ingatnya Cancer ini sangat luar biasa ya, para sahabat kebahagiaan yang mungkin berkaitan dengan janji. Dia akan selalu mengingat itu. Tapi kalau misalkan dia lupa, berarti ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan kondisinya untuk saat ini. Dan kita akan cek bersama-sama terkait zodiaknya dia yang berzodiak Cancer, akankah dia menepati janji-janjinya atau tidak. Oke, kita akan cek bersama-sama. Untuk dia yang berzodiak Cancer, akankah dia menepati janji-janjinya atau tidak? Kita cek untuk Cancer, apakah dia akan menepati janjinya atau tidak? Oke, kartunya di sini ada kartu Seven of One dan juga Two of Swords, artinya adalah lebih ke jawaban iya. Dia bisa memberikan atau menepati janji dia terhadap para sahabat kebahagiaan. Namun kondisinya untuk saat ini dia belum bisa mengambil sebuah keputusan apapun karena dia masih berat dengan kondisinya dia. Mungkin kamu terlalu banyak memuji dan kamu terlalu mengharapkan dia untuk datang menepati janjinya dia terhadap para sahabat kebahagiaan. Tapi untuk waktu dekat ini dia nggak bisa untuk menepati janji itu. Karena apa? Dia masih bergelut dengan apa yang dia kerjakan untuk saat ini. Janjinya mungkin akan bisa terwujud dan ini mungkin sedikit lebih lama ya para sahabat kebahagiaan. Dan Kevin mengindikasi bahwa paling lama itu ada di bulan Agustus, antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dan kalau misalkan molor banget, kalau molor banget ini sekitar September tanggal 23 sampai dengan Oktober tanggal 2. Ini terkait janji-janji yang mungkin berkaitan dengan hubungan atau janji-janji yang berkaitan dengan komitmen. Dia akan menepati janji itu walaupun masih lama ya untuk dia yang berzodiak Cancer. Oke, selanjutnya Kevin akan cek ada zodiak apa saja yang muncul di pembacaan selanjutnya. Aries, kondisi Aries untuk saat ini, Aries kamu memang dia itu memang memiliki sebuah semangat yang luar biasa. Terkadang jiwa keponya Aries itu berlebihan sehingga dia semakin kepo ini kayak ngulur-ngulur waktu untuk para sahabat kebahagiaan untuk lupa pada janji yang pernah dia perbuat. Ini mungkin mengindikasi bahwa si Aries ini belum sungguh-sungguh untuk bisa memberikan kejelasan terhadap hubungan kamu atau memberikan sebuah kejelasan terhadap janji-janji dia. Dia hanya bermain-main saja di sini. Dan kita akan cek, akankah si dia yang berzodiak Aries ini bisa menepati janjinya atau tidak ya. Untuk dia yang berzodiak Aries, apakah dia akan menepati janjinya? Oke, di sini ada kartu Nine of One dan juga ada Three of Coin. Memang, energinya dia memang lagi menghambat untuk bisa menepati janji bersama para sahabat kebahagiaan ya. Ada indikasi bahwa dia sedang berbohong kepada kamu, dia berupaya untuk bisa mengulur-ngulur waktu di sini. Tapi Kevin melihat indikasi niatnya dia untuk memperbaiki itu semua sebenarnya ada. Janji yang akan dia utarakan ke para sahabat kebahagiaan, dia akan menepati itu semua. Dia hanya belajar bagaimana kenal
kamu lebih dalam, karena sifatnya Aries ini memang sedikit pembangkang ya, sedikit pembangkang, dan dia berupaya untuk memancing emosi para sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu emosinya terpancing terhadap dia, dia pasti akan semakin emosional dan mungkin berpengaruh terhadap kamu. Kamu mungkin jadi malas lagi tentang janji-janji yang akan dia berikan kepada kamu. Mungkin kamu merasa bahwa Aries, kamu terlalu banyak mempermainkan kisah hidup aku di sini sehingga apapun janjinya kamu di sini, aku udah bodo amat deh sama kamu. Tapi dari indikasi tentang menepati sebuah janji, Aries ini pasti akan menepati janji ya, karena zodiak Aries ini dipengaruhi oleh Mars, dan Mars selalu akan menampilkan sosoknya dia paling depan. Jadi dia pasti akan menepati janjinya di sini ya. Meskipun akan sedikit lama, kurang lebih sekitar 9 minggu ya dari pembacaannya Kevin, dia akan menepati janjinya yang pernah dia janjikan ke para sahabat kebahagiaan. Namun paling lamanya ya, di sini ada kartu Three of Coin, paling lamanya itu sekitar akhir bulan itu paling lama ya. Berarti 9 sampai dengan akhir bulan itu akan paling lama, atau mungkin juga justru tahun depan, karena Three of Coin ini sudah masuk ke ranahnya Capricorn. Jadi bisa sampai dengan mengulur waktu sampai akhir tahun atau mungkin akhir bulan di sini. Indikasinya dia ada niatan kok untuk bisa menepati janji itu, meskipun lama, kayak dia kayak ngulur-ngulur. Sebenarnya itu dia tuh lagi ngeledekin para sahabat kebahagiaan di sini loh. Oke. Selanjutnya untuk zodiak apa yang muncul di pembacaan Kevin? Oke, ada Libra, para sahabat kebahagiaan Libra. Libra itu kalau urusan janji, dia tuh bingung. Dia tuh bengong loh. Dia bengong, dia bingung, enggak bisa ngambil sebuah keputusan dalam sebuah tindakannya dia, terutama dari sebuah janji. Mungkin terlalu banyak hal yang berkaitan dari janji-janji palsu yang pernah diutarakan oleh si Libra. Libra, dia memang jago sekali dalam segi berkomunikasi, sehingga terkadang dia lupa apa yang dia ucapkan terhadap para sahabat kebahagiaan di sini. Apakah kondisinya dia lupa dengan janjinya dia atau tidak? Dan kita akan melihat untuk dia yang bersodiak Libra, akankah dia menepati janjinya atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama. Untuk dia yang bersodiak Libra, ada kartu Six of Coin. Ya, sepertinya dia akan bisa menepati janji itu selagi kamu masih mengingatkan dia ya. Indikasinya memang Libra ini lagi lupa. Libra ini lagi lupa tentang janji-janji yang pernah diucapkan ke para sahabat kebahagiaan. Alangkah baiknya cobalah untuk kamu untuk bisa mengingatkan dia lagi. Bukan berarti dia adalah tipe kalau orang yang pelupa, tapi karena banyak hal yang berkaitan dari omongannya dia, dari hal yang dia utarakan kepada kamu, sehingga dia lupa tentang janjinya dia. Nanti dia akan bengong, loh emang aku pernah ngomong ini ya sama kamu ya. Nah, indikasinya dia harus diingatkan ya, para sahabat kebahagiaan. Bukan berarti dia kabur atau lari dari kenyataan ya, atau lari dari sebuah masalah di sini. Six of Swords ini mengindikasi tentang move, tentang sebuah perjalanan. Karena banyak sekali perjalanan, karena banyak sekali aktivitas yang dia lakukan, sehingga dia tuh lupa untuk menepati janji. Makanya untuk para sahabat kebahagiaan ini diminta untuk ngingetin dia saja ya, karena Libra ini ujung-ujungnya dia tuh gampang pelupa ya, para sahabat kebahagiaan. Dua-dua kartu ini adalah kartu Six of Coin dan Six of Swords. Ini tentang sebuah kemenangan, tentang sebuah hal yang bertujuan dari pencapaian. Kalau misalkan kamu sudah ngomong ke dia tentang janjinya dia, ngingetin dia, mesti dia akan wujudin itu semua ke para sahabat kebahagiaan. Oke. Selanjutnya ada zodiak apa yang muncul di pembacaannya Kevin? Sagittarius. Berawal dari kisah perjalanan cinta kamu bersama seorang Sagittarius di sini, mungkin Sagittarius terlalu fokus pada arah tujuan hidup dia, sehingga terkadang janji-janji kecil di kehidupan kamu bersama dia di masa lalu ini terlupakan, karena sifatnya dia adalah fokus kepada satu titik tujuan yang dia gapai atau yang dia inginkan. Makanya terkadang dia itu melewatkan janji-janji kecil di sini. Apakah para sahabat kebahagiaan berurusan dengan Sagittarius ini tentang janji kecilnya dia atau tidak? Kalau misalkan indikasinya dengan janji kecil, maka harus diingatkan kembali ya. Karena target dari Sagittarius ini tentang hal yang berkaitan dari hal yang besar ya. Kalau misalkan urusan kamu gak terlalu penting bagi dia, maka dia akan susah sekali mengambil sebuah keputusan, terutama menepati janji. Bukan berarti bahwa dia yang bersodiak Sagittarius ini ingkar janji ya. Karena dia selalu fokus kepada arah tujuan yang lebih besar ya. Oke, kita cek apakah
dia menepati janjinya atau tidak ya. Kita cek bersama-sama. Oke, ada kartu King of Coin dan ada kartu Knight of Coin. Ini lebih ke jawaban iya ya para sahabat kebahagiaan. Sagittarius dia memang memiliki hal yang berkaitan dari segi tanggung jawab, karena apa yang dia lakukan pasti dia akan menuai itu semua. King of Coin ini mengindikasi tentang court card, dan Knight of Coin ini juga court card yang mengindikasi tentang sahabat kebahagiaan. Selagi janji yang dia utarakan ini memang memiliki janji yang ada tujuannya secara materi, janji yang berkaitan dari perjanjian, mungkin perjanjian bisnis dengan dia atau lain sebagainya, dia pasti akan menepati itu semua. Tapi kalau misalkan urusannya cinta, belum tentu. Karena bagi Sagittarius untuk kondisinya, energinya saat ini, dia memang lagi nargetin segala sesuatu hal yang berkaitan dari materi. Jadi intinya gini, kalau misalkan janji kamu sama dia ini nggak menguntungkan satu sama lainnya, maka si Sagittarius itu nggak mau. Kalau misalkan kalian saling menguntungkan satu sama lainnya, Sagittarius akan menepati janji itu. Oke, ini untuk Sagittarius. Selanjutnya ada zodiak apa yang muncul? Ada Capricorn. Capricorn meskipun pendiam ya, tapi dia adalah tipikal zodiak yang perencana dan selalu memikirkan apapun itu. Dia bukan tipikal orang yang hanya ngomong doang dan kemudian dia begitu habis itu lupa, enggak. Capricorn selalu ingat dengan apa yang dia ucapkan, bahkan janji-janji di masa lalu dia masih ingat ya. Alangkah baiknya buat para sahabat kebahagiaan menghadapi situasi terhadap Capricorn, kamu enggak usah terlalu maksa tentang janji atau nagih-nagih janji terhadap dia. Dia pasti ada waktunya untuk menepati itu semua. Tapi kita belum cek dulu dong dari energi zodiaknya, terutama dari energi kartu tarot, apakah dia akan menepati janji dia atau tidak ya. Kita cek, akankah dia menepati janji atau tidak. Oke, di sini ada kartu Death dan ada kartu Nine of Swords ya para sahabat kebahagiaan. Sebenarnya ya, dia itu kayak nggak niat untuk menepati janji bersama sahabat kebahagiaan, kayak karena dia merasa bahwa dia banyak dirugikan, dan dari segi emosional mungkin para sahabat kebahagiaan yang berkaitan dari segi emosional bersama Capricorn, dia mungkin belum bisa mengambil sebuah keputusan di situ. Karena kartu Death ini lebih ke hal yang berkaitan dari segi perasaannya dia dan perubahan dari dia. Kalau misalkan dia ngambil atau menepati janjinya kepada kamu, dari segi perasaannya dia itu kayak masih ragu loh para sahabat kebahagiaan. Meskipun dengan berat hati dia akan menepati janji terhadap para sahabat kebahagiaan, meskipun jalannya berat, tapi ada indikasi bahwa dia bisa menepati janji walaupun dia masih rada berat gitu ya. Jadi kayak nggak ikhlas gitu nepatin janjinya di sini, meskipun dia bertanggung jawab sepenuhnya ya, tapi yang kepingin lihat dia nggak ikhlas loh para sahabat kebahagiaan. Oke, ini adalah dia yang bersedia Capricorn. Dan kita akan cek selanjutnya ada zodiak apa? Aquarius. Aquarius, kamu terlalu banyak pergerakan, kamu terlalu banyak lari-lari riang gembira kesana kesini, sehingga mungkin kamu banyak sekali region yang sudah kamu titipkan janji di situ dan kamu lupa aku sudah janji sama siapa ya. Nah, untuk Aquarius, dia yang bersaudara Aquarius, Kevin akan cek dulu energinya tentang janji, apakah dia bisa menepati janjinya atau tidak ya. Untuk dia yang bersodiak Aquarius, oke, ada kartu Five of Swords dan ada kartu Strength. Kartu Sword ini lebih mengindikasi ke jawaban iya. Kalau misalkan berkaitan dengan janji, dia akan menepati janji untuk para sahabat kebahagiaan ya, meskipun dia nepatin janjinya itu curi-curi waktu. Dia mungkin akan curi-curi waktu kepada sahabat kebahagiaan. Jadi dari waktu-waktu yang tidak terduga dia akan menepati itu. Dan terlebih ada kartu strength tentang niat dia, tentang kekuatannya dia di sini. Dia akan menepati janji-janji itu meskipun kamu nggak perlu nagih, tahu-tahu dia langsung datang nepatin janjinya. Kalau misalkan janjinya ini berkaitan dari hutang, Aquarius ini akan mengusahakan itu semua loh, akan mengusahakan itu semua dan dia pasti akan menepati janjinya tersebut ya. Oke, selanjutnya ada zodiak apa? Ada Virgo. Oke, Virgo terlalu banyak perhatian yang dia berikan ke orang lain, sehingga mungkin kamu merasa Virgo kamu kayaknya terlalu baik banget sih sama orang, tapi kamu lupa tentang janji terhadap aku di sini. Berurusan dengan Virgo ini mungkin membingungkan ya. Terkadang kamu bingung apa maunya dia gitu loh. Terkadang dia baik, terkadang dia cuek terhadap kamu. Apakah
arti dari cueknya dia, apakah arti dari kebaikannya dia selama ini, apakah dia nantinya akan menepati janji-janji dia atau tidak ya. Kita akan cek bersama-sama untuk dia yang bersodiak Virgo. Oke. Ten of Cup dan The Fool. Sepertinya Virgo untuk menepati janji bersama para sahabat kebahagiaan, sepertinya jawabannya adalah no ya. Dia sering banget ingkar janji loh. Walaupun perkataannya dia manis, perlakuannya dia terhadap para sahabat kebahagiaan manis, tapi untuk menepati janjinya, dia selalu ingkar dan dia lupa tentang janji dia. Karena di sini ada kartu The Fool yang lebih identik ya, yang lebih menguasai. Jadi dia sepertinya melupakan janji-janji yang pernah dia utarakan ke para sahabat kebahagiaan. Jadi buat para sahabat kebahagiaan yang mungkin terlalu menaruh harapan terhadap janji-janjinya dia, sudah dipastikan Virgo tidak akan menepati janji yang pernah diutarakan ke para sahabat kebahagiaan. Apakah dia pekok? Ya, lebih ke jawaban yes, dia mungkin bisa diidentikkan dengan pekok. Oke. Okay. Oke, okay, habis Virgo, kita cek selanjutnya ada zodiak apa yang muncul di pembacanya Kevin. Ada Scorpio yang terdalam. Oke, okay. Kevin dapat sebuah hal berkaitan dari yang terdalam dari si Scorpio. Scorpio mendalami isi hati seseorang sehingga membuat hubungan kalian itu bucin parah, sehingga kamu merasa ada kemelekatan dengan dia yang bersodiak Scorpio. Di saat kemelekatan itu hadir, terkadang kamu terlena dan lupa tentang janji-janji yang pernah diutarakan kepada kamu. Indikasinya memang Scorpio itu sebenarnya zodiak yang setia, asalkan kamu bisa memberikan sebuah kenikmatan, kamu bisa memberikan sebuah kenyamanan untuk dia. Dan dia memang rada cemburuan loh untuk kondisi energinya saat ini. Kita akan cek, akankah dia yang bersodiak Scorpio ini akan menepati janji-janjinya atau tidak ya. Kita cek bersama-sama. Oke. Okay. Ada sebuah kebohongan yang dia ucapkan, ada sebuah kebohongan yang dia ciptakan dalam menepati sebuah janji kepada para sahabat kebahagiaan. Indikasinya memang sepertinya dia menaruh harapan palsu ke para sahabat kebahagiaan. Jika memang janji ini berkaitan dengan hal yang tidak bisa dia gapai, maka sudah pasti dia tidak akan bisa menepati janji itu semuanya para sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan janjinya tentang janji suci, tentang sebuah komitmen, bagaimana dia bisa memberikan itu? Tapi kalau hal yang berkaitan dari ketidakmungkinan, dia susah ya. Karena kartunya di sini The Moon, tentang keragu-raguannya dia bahwa selama ini paling banyak ini Scorpio memberikan sebuah harapan palsu ke para sahabat kebahagiaan di sini. Oke, ternyata yang terdalam dari Scorpio, kamu memiliki tujuan lain, bahwa sebenarnya kamu tuh sama dia itu, sama para sahabat kebahagiaan, kamu tuh tujuannya apa sih? Cuma PDKT doang atau cuma cari perhatian doang ke para sahabat kebahagiaan di sini? Sehingga Kevin mengindikasi bahwa tentang janjinya dia itu adalah PHP. Oke, pemberi harapan palsu. Selanjutnya, ada zodiak apa yang muncul di pembacaannya Kevin? Pisces. Rata-rata orang Pisces itu orangnya serius ya, kalau dalam menjalin hubungan dengan seseorang yang berkaitan dari perasaan, emosional, Pisces itu selalu mendalami isi hati dan pikirannya itu semua. Terkadang memang Pisces sering ingkar janji karena dia terlalu dalam untuk memahami hubungan antara kamu dengan dia. Berhadapan dengan Pisces, kamu seperti berhadapan dengan 10 orang ya. Jadi gak harus kamu itu tahu satu tabiatnya dia, tapi banyak tabiat-tabiat lain yang dia sembunyikan di dalam diri dia ya. Jadi tentang sebuah janji, apakah si Pisces ini bisa menepati janji dia atau tidak ya? Kita cek untuk dia yang bersodiak Pisces. Oke, kartu koin atau kartu pentacle lebih ke jawaban tidak ya. Sepertinya untuk janji yang dia utarakan ke para sahabat kebahagiaan, dia belum bisa menepati janji itu semua. Ini mungkin berkaitan dari masalah-masalah materi yang sedang dia alami untuk saat ini. Dia lagi kesusahan atau mungkin juga dia lagi nggak ada waktu untuk bisa menepati janji bersama para sahabat kebahagiaan di sini ya. Indikasinya memang agak lama. Dia agak lama pergerakannya untuk menepati janji-janji yang pernah dia utarakan kepada kamu. Kalau misalkan para sahabat kebahagiaan di sini menuliskan list janji yang pernah dia utarakan ke kamu, kamu boleh saja
nulis listnya itu dan kemudian serahkan kepada dia. Agar apa? Agar dia ini bisa memanajemen mana janjinya yang akan dia tepati dulu. Karena mungkin dia sudah terlalu banyak memberikan janji-janji ke para sahabat kebahagiaan di sini. Oke, Pisces, kamu keberatan janji sehingga kamu bingung untuk mana dulu yang harus dipenuhi ya. Oke, ini untuk Pisces. Kita selanjutnya ada zodiak apa? Ada Taurus. Taurus, nagih janji sama Taurus itu sebenarnya gampang loh para sahabat kebahagiaan, karena dia nggak akan lari kemana-mana ya. Sifatnya dia adalah stuck ya, dan kalau misalkan dicari berkaitan dengan hutang, mungkin Taurus itu nggak jauh-jauh larinya. Kalian bisa mencari jejaknya Taurus di sini ya. Oke, tentang janji, akankah dia bisa menepati janji-janjinya atau tidak ya? Untuk dia yang bersodiak Taurus, ada kartu Ace of Coin dan ada kartu King of Cup. Wah, kalau janji yang berkaitan dari segi perasaan, sepertinya dia belum bisa menepati janji itu ya, para sahabat kebahagiaan. Ada hal yang dia sembunyikan, ada hal yang dia apa ya, yang dia belum bisa utarakan kepada kamu ya, tentang sebuah janji perasaan, tentang janji ya untuk bertemu dan lain sebagainya. Dia belum bisa di sini karena apa? Banyak hal yang dia kerjakan untuk saat ini. Kamu mungkin menganggap Taurus, kamu kayaknya pelit banget deh. Kamu kayaknya cuma omong doang deh sama aku gini. Sehingga kamu lupa tentang janji-janji yang pernah kamu utarakan kepada aku di sini. Energinya memang dia sedikit pelupa, tapi niatnya dia yang sesungguhnya untuk menepati janji sama kamu ini kurang lebih sekitar 45% ya. Karena kondisinya dia tuh lagi PW banget. Oke. Selanjutnya, ada zodiak apa yang muncul di sini? Ada Leo. Leo, sang pemimpin dari ke-12 zodiak, pasti dia memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi ya. Di saat dia memberikan sebuah janji kepada para sahabat kebahagiaan, pasti dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia utarakan di sini ya. Kita akan cek apakah sang pemimpin di sini dia bisa menepati janjinya atau tidak ya. Oke. Ada kartu Four of One dan juga Six of Coin. Ini Six of Coin ini lebih ke jawaban iya ya, para sahabat kebahagiaan. Four of One ini memang memiliki energi elemen api dan memiliki energi semangat, artinya dia akan menepati janji itu. Ini berkaitan dari janji-janji di masa lalu ya. Six of Cup ini mengindikasi tentang masa lalu. Leo, dia akan memberikan atau menepati janji-janji yang berkaitan dari hubungan masa lalu karena dia merasa bertanggung jawab terhadap apapun yang dia sampaikan di sini. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah siapa? Tarat. Oke, ternyata Gemini. Wah. Gemini ini jagonya tentang kebohongan. Menepati janji sama Gemini itu terkadang dia sering amnesia. Dia yang bersaudara Gemini suka sekali amnesia, mungkin karena dia terlalu ceria, mungkin karena dia terlalu banyak omongan di sini ya, sehingga dia lupa apa yang dia omongkan ini benar-benar dari hati atau tidak. Nah, hubungan bersama Gemini ini membuat kamu merasa bingung. Kalau misalkan kamu janjian sama Gemini, dia memang terkadang tepat waktu, tapi kalau misalkan hal yang berkaitan dari segi lain, dia terkadang seperti amnesia di sini. Dan kita akan cek apakah energinya Gemini untuk saat ini, apakah dia bisa menepati janji-janji para sahabat kebahagiaan atau tidak ya, untuk dia yang bersodiak Gemini. Oke. Meskipun sedikit mengulur waktu ya para sahabat kebahagiaan, tapi energinya saat ini dia bisa kok menepati janji itu semua. Karena ada kartu Ten of Swords bahwa dia itu sudah capek ditagih-tagih mulu sama para sahabat kebahagiaan, sehingga dia pengen menyeimbangkan diri dia untuk bisa memberikan atau menempati janji-janji bersama para sahabat kebahagiaan. Karena di sini paling kuat ada kartu The Temperance, dan dia nggak tahan sekali dengan tagihan-tagihan, terutama menagih janji di sini ya. Meskipun kamu menilai bahwa Gemini, kamu orangnya plin-plan, kamu orangnya sering banget nggak nepatin janji di sini, tapi di saat kamu nagih-nagih terus kepada dia, dia bakalan nepatin itu semua kok. Oke. Mungkin seperti itu aja para sahabat kebahagiaan tentang pembacanya Kevin ke-12 zodiak berkaitan dengan janji. Apapun janjinya itu, pasti seseorang yang menanamkan janji dari lubuk hati dia paling dalam, pasti dia akan merasa bertanggung jawab di situ. Kalau misalkan dia tidak menanamkan janjinya dia di lubuk hati dia paling dalam, itu artinya adalah dia pekok kalau dia nggak menyadari itu semua ya. Dan kita selalu berdoa, apapun janjinya dia terkait dari hutang, materi, dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa dilunasi
yang hutang bisa dilunasi, yang banyak hutang mungkin gak hutang lagi ya. Berkaitan dengan janji, menunggu janji, terutama janji berkaitan dari kepastian, itu pasti sangat melelahkan sekali ya para sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan indikasinya janjinya cuma janji-janji doang, ditagih berapa kali, ini dia lupa-lupa terus, ya udah ikhlaskan saja, daripada kamu menaruh harapan lebih kepada seseorang yang notabene tidak bisa melakukan sebuah pergerakan apapun. Lebih baik kamu sematkan sebuah doa agar orang tersebut bisa meniatkan ya. Agar apa? Agar dia itu tidak pekok ya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali untuk para ke-12 zodiak di sini. Meskipun ini bukan zodiak para sahabat kebahagiaan, ini adalah zodiaknya dia. Mudah-mudahan energi positif itu bisa dia sampaikan kepada kamu yang berkaitan dengan janji. Janjinya mudah-mudahan bisa ditepati ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Untuk para sahabat kebahagiaan yang pengen banget personal reading dengan Kevin, kalian boleh menghubungi Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan mata aimasyo.